Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di perjalanan ini ke puncak Songlikor atau puncak 29. Nah, ini saya berada di Sendang Bunton, tepatnya di pos 4. Ini Sendang Bunton ini adalah tempat peristirahatan, tepatnya di pos 4 jalan menuju puncak 29. Alhamdulillah, di sini saya bersama Mas Bayu dan juga rekan-rekan ingin bermalam di sana di puncak 29. Insyaallah nanti malam akan lakukan doa bersama. Insyaallah tujuannya untuk menimba ilmu berkah dan barokah, berdoa dan juga memohon restu, dan juga untuk meningkatkan ilmu spiritualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nanti kita lanjut ke part 2. Selanjutnya perjalanan nanti di puncak, saya akan membuat videonya kembali. Terima kasih. Ini saya bawa tongkat dari kayu, saya petik dari sini. Insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita berada di Sendang Bunton, jalan menuju arah puncak 29. Nah, ini ada tempat peristirahatan, ada toiletnya. Mau bayar 5.000. Ini nanti kita akan bermalam di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak 29. Trek malam. Oke. Nah, ini suasananya. Tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama Mas Bayu dan juga rekan-rekan. Oke, tempatnya masih alami sekali, airnya juga masih dingin. Nah, ini arah. Oke, kita lanjut. Sendangnya itu memang ini adalah ya air pegunungan ya. Ini masih sangat sakral sekali. Nah, jadi airnya itu dari sini. Nah, ini kita lihat ada ini masih di tempat pertapaan. Nah, ini yang namanya Sendang Bunton tuh, ini airnya masih alami dan ini masih ada bunga ya, bekas orang mandi di sini, tirakat di sini. Nah, ini ini ya tulisannya ya, dilarang mandi di sini, hanya mengambil air minum. Tapi di sini ada ini ya. Oke, puncaknya di sini memang. Untungnya kita sampai di sini masih sore, jadi kita bisa melihat sumber dari Sendang Bunton ini. Jadi kita belum terlambat. Oke, itu dulu. Nanti kita akan lanjut ke trek malam. Stay tune terus di channel Kang Rizal Pengasihan dan juga Kang Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.